teman-teman, balik lagi di channel aku, Riatianti. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Di video kali ini aku mau bikin menu makan siang yang murah meriah dan simple banget. Sebelum lanjut ke video pembuatannya, buat teman-teman yang lagi lihat video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya biar aku tambah semangat bikin video selanjutnya. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya. Nih, bahan-bahannya. Aku pakai ikan asin. Ini ikan asin belah ya teman-teman. Sama mau bikin sambal terasi. Nah, yang ini buat lalapannya. Oke, sekarang kita lanjut masak. Kita siapin dulu minyaknya. Cukup segitu aja. Sekarang masukin makanan yang terenaknya, ikan asin. Ini enak banget, baunya wangi banget. Makan ikan asin sama sambal aja, aduh, udah bahagia banget pokoknya deh. Sekarang kita balik. Ada nggak ya orang yang nggak doyan ikan asin? Soalnya selama ini aku nggak pernah nemuin orang yang nggak suka sama ikan asin. Semua orang kayaknya suka ya, karena ini benar-benar enak, gurih, wanginya tuh beda sama ikan-ikan yang biasa gitu. Ikan asinnya udah mateng, sekarang mau aku angkat, nanti lanjut goreng sambelnya. Nah teman-teman, aku lagi goreng bahan buat sambal terasinya. Resep sambal terasi udah ada di video sebelumnya ya teman-teman. Sekarang kita angkat. Kita ulek. Tambahin gula setengah sendok teh. Garam setengah sendok teh. Kalau kurang nanti tambahin lagi ya teman-teman. Sesuaikan aja sama selera. Lanjut kita ulek. Oh ya teman-teman, terasinya tadi udah aku goreng ya. Ini sambal terasi, ikan asin, lalapan udah. Kalau kata orang, mertua lewat nggak kelihatan. Ini teman-teman, sambal terasinya udah jadi. Sekarang mau aku siapin karena aku mau makan. Ini teman-teman, menu makan siang yang murah meriah dan enak banget pokoknya. Pasti kalau kita makan maunya nambah lagi, dan nambah lagi. Sekarang aku mau makan ya teman-teman. Ini teman-teman, sekarang aku mau makan dulu. Ini ada ikan asin, sambal terasi, sama lalapan. Lalapannya aku ada terong bulet, timun, kacang panjang, sama daun selada. Sebelum makan, minum dulu. Jangan lupa baca doa. Oke teman-teman, aku udah cuci tangan. Sekarang kita lanjut makan. Kita mulai dari nasi dulu. Wow. Jangan lupa ikan asinnya.
nih teman-teman. Ini teman-teman, daun selada. Sayang, daun selada. Ikan asin, sambal. Bungkus. Sambalnya habis, aku mau nambah lagi.
suapan terakhir. Oke teman-teman, makanannya udah habis. Alhamdulillah, ini bener-bener enak banget, murah meriah juga. Segitu aja video aku hari ini. Terima kasih banyak yang udah ngikutin channel aku, Ria Fianti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.